Jangan takut bertani. Bertani keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat tani semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sobat tani, pada siang hari ini saya bersama seorang Young Ambassador 2023, 50 terbaik se-Indonesia, perwakilan dari Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Siska Antoni. Kita akan berbicara banyak mengenai profesi Bapak Siska ini sebagai seorang petani milenial, petani nanas yang sudah lama berkecimpung di dunia nanas ini dari hulu hingga hilir. Karena itu, saksikan terus Bang Yarta PPL. Saya Siska Antoni, berasal dari Kota Prabu Muli, yang mana lebih tepatnya yaitu Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Saya seorang petani muda, petani milenial yang bergelut di bidang pertanian yaitu petani hortikultura, terkhususnya yaitu di Kota Prabu Muli ini. Lebih dan kurang saya sudah menggeluti 20 tahun, berikut juga yaitu petani turun-temurun bisa dibilang di Kota Prabu Muli ini. Alhamdulillah dengan menggeluti dan menekuni bercocok tanam nanas ini, saya mendapatkan yaitu suatu penghargaan dan tugas ataupun mandat membantu dan mengembangkan para petani-petani yang muda maupun yang sudah lanjut usia agar tetap berinovasi dalam bercocok tanam ataupun bertani, yang mana saya di sini terpilih selaku dari kegiatan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang melalui BPSDMP program YES Young Ambassador Agrikultur 2023, yang mana berjumlah peserta 1051 orang yang dipilih hanya 50 peserta. Dan saya termasuk di 50 peserta tersebut selaku mewakili provinsi saya, Provinsi Sumatera Selatan. Bagaimana saya bisa mendapatkan kepercayaan ataupun mandat selaku nomine Young Ambassador Agrikultur 2023 ini? Ternyata nilai yang diambil, nilai yang positif itu di dunia pertanian nanas saya tanam ini,
bisa mumpuni menguasai yang mana nanam sampai ke produk-produk turunannya. Seperti di sini buah nanas segar, olahan, dan juga produksi pengendalian limbah yaitu dari daun nanas menjadi serat. Berikut tambahan-tambahannya yang mana di sini kita membuat menjadikan tanaman nanas ini ikon ataupun wisata yang kita konsep dengan agrowisata nanas edukasi Kota Prabu Muli. Kepada petani muda ataupun petani milenial di Indonesia, dimanapun kalian berada, jangan takut bertani, dikarenakan bertani menguntungkan, bertani keren.